Caru. Wah, mantap. Bismillahirrohmanirrohim. Ikannya kalau goreng jangan berhadap-hadapan ya Mbak Bu Besti, nanti nggarai jagongan. Bismillah. Masya Allah, sambelnya sak layah membleh Mbak Bu Besti. Masya Allah. Slow. Biasanya yang empuk ginjuk-ginjuk dan gilap itu, wah, ini buat lalapan seger banget. 1.40, 2. Di sini kampanyenya di pasar. Dum-duman selebaran. Lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Belanja lagi Mbak Bu Besti. Geret kerenjang layang lagi kita hari ini. Kerenjang layangku tak geret gogrok semua Mbak Bu Besti. Ini saya mau beli tiram dulu ya Mbak Bu Besti. Takut kehabisan soalnya sekarang sudah jam 9:30. Ya Allah, panasnya. Ke pancing. 100 NT Mbak Bu Besti. Ikan kembung ya. Ikan kembung ya. Jenny 煎都很好吃. Eh, hey, 对对对对对. 好吧，那下午一煎，我去你家吃. 好. 好. Hey. Yeah. 阿伟，我下午没有空，我要去姐姐家吃饭. 哈哈哈哈. Hey. 等100, 200, 130, 330. 什么130? 那个. 等130. 哦，好. 半斤. Oke Mbak Besti, saya tadi dapat ikan kembung gitu 100 NT sak irek. Irek itu bahasa Indonesianya apa ya? Seperti yang teman-teman lihat tadi loh. Murah sekali di sini 100 NT. Sekarang mau beliin daging bebong buat simbah ya toh. Lah Mbak Besti tidak dodol lagi bakulnya. Tidak jualan. Kita cari sayur keramat ya Mbak Bu Besti. Wah, parenya. Parenya mening-mening Mbak Bu Besti. Enak ini buat lalapan. Eh, tidak, Ding. Eh, iya, Ding. Mending-mending Mbak Besti, ambil keranjang dulu. Bokong saya dimek-mek. Aduh. Satu. Ini satunya 20, kalau beli 3, 50. Jadi kita beli 3 saja. Nanti yang 2 Pak Bos, yang 1 saya ya. Pak Bos itu ya seneng banget ya pari Mbak Besti. Nah,
Kita cari yang mulus-mulus biar bisa buat lalapan. Wah, ini buat lalapan seger banget. Krenyus-krenyus gitu Mbak Bu Besti. Dua, satu lagi. Nah, ini dia. Bismillah, muka-muka tidak brojol. Nah. Lady Ginger Okra 1,59 NT. Beli pisang dulu. Ya Allah, puter pisangnya. Satu untung 20 NT. Satu bungkus 15 NT. Tak kaca kasih ukuai. Wah, murah banget Mbak Besti. Segini banyak, cuman habis 153 NT Mbak Bu Besti. Panjangku di sana deh. Nah, depan ini loh Mbak Bu Besti, rahasianya pasar di Taiwan itu bersih berseri, shining shimmering, splendid itu. Goro-goro ini kan ada tukang sampah keliling kayak gitu. Jadi sudah ada yang jupoi kayak gitu, tidak sampai berserakan. Dilihat dulu. Aku ambil dua. Dua ya. Tak ambil satu, tak hitung satu. Duitnya. Mau beli jeruk keprok, enggak tahu ini harganya berapa, tapi biasanya kalau sudah mendekati musim dingin kayak gini tuh manis-manis Mbak Bu Besti. Kita cari yang sedang-sedang saja, jangan gede-gede, saya tidak suka terlalu gede. Ya Allah, metungul. Biasanya kalau pas musim dingin kayak gini tuh murah, jeruk itu murah, kayak jaluk gitu, kayak jaluk ya, kayak bukan jaluk, masih kayak. 4. Ya Allah, 4 ini sekilo dewe loh. Kulitnya kuandel ini. Kita cari yang gilap ya Mbak Bu Besti, jadi yang pakai skincare. Walaupun di bawah-bawah ya panggah tak terobos loh. Biasanya yang empuk ginjuk-ginjuk dan gilap itu airnya banyak terus manis biasanya. Ada yang tahu gimana cara milih jeruk yang baik dan benar? Oh, udah kayaknya cukup Mbak Bu Besti. Antri dulu. 113 NT. Kita lebokkan keranjang neyeng Mbak Bu Besti. Saya mau balik ke toko sayur yang pertama Mbak Bu Besti buat beli labu air. Waluh ki apa bahasa Indonesianya? Yang buat Halloween itu loh. Karena luama banget enggak masak itu saya. Ruame sekali di sini karena ya memang murah Mbak Bu Besti. Sayurnya bagus terus diobral. Harganya 19 NT 1 jin. Cuma 53 NT Mbak Bu Besti. Ini harus dipindah biar tidak keplenget. Walah.
kampanye Mbak Bu Besti. Di sini kampanyenya di pasar. Dum-duman selebaran. Dapat tisu di sini tuh kalau kampanye itu dum-dumnya tisu bukan duit ya. Oke, Mbak Bu Besti sekarang beli daging bebong cincang ya. Jauh sampai ceblok lagi kayak kemarin. Oh ya, mai ce ge yi jin fen liang bao hai jiao yi bian. Yi jin fen liang bao. Hey. 然后两个都搅一遍吗? 对。 Oke, Mbak Bu Besti, saya sudah nyampe rumah. Saya mau langsung masak sayur-sayur yang tak beli tadi di pasar biar fresh kayak gitu, Mbak Bu Besti. Ini pare mau tak bikin lalapan. Kayaknya kerwenyes-kerwenyes enak banget ya, kan masih fresh. Terus ini sak godor gambasnya ini mau tak penyet, tak bikin sambel, Mbak Bu Besti. Terus ikannya tadi itu tuh udah tak marinasi sama bumbu instan ya, Mbak Bu Besti. Kocor. Sudah tak marinasi pakai bumbu instan. Ya Allah, cahaya ilahi. Ini saya nyambi masak untuk Pak Bos sama Simba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya kalau goreng jangan berhadap-hadapan ya Mbak Bu Besti, nanti ngarai jagongan. Kalau ngobrol matangnya lama kayak gitu, jadi kepalanya tidak boleh berhadap-hadapan. Ini gambasnya saya pakai separuh saja, segini saja. Terus ini buntutnya juga dipotong. Terus ini sisanya yang setengah buat besok lagi ya Mbak Bu Besti. Terus ini saya ngupasnya cuman gini aja. Jadi cuman tak ilangi blingire ini aja ya. Biar masih ada teksturnya kayak gitu, kerasa kalau gambas. Waktunya membalik, alhamdulillah tidak kelat Mbak Besti, tidak lengket, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak lengket semua. Bismillah. Bismillah. Lupa Mbak Bu Besti mau tak kasih terasi sedikit saja. Bismillah. Ini terasinya tak ulek dulu ya. Soalnya kok geragal. Kalau tidak gitu krekes-krekes gitu ngeras dimakan. Bismillah. Masya Allah, sambelnya sak layah membleh Mbak Bu Besti, Masya Allah. Tak kasih kemangi, Bismillah.
Alhamdulillah sudah matang Mbak Bu Besti. Hari ini saya lalapannya pare sama kemangi, terus sambelnya sambel penyet gambas, terus lauknya ikan kembung. Sebelum madang mari kita berdoa biar madangnya tidak direwangi setan, walau setan Taiwan tidak doyan pedes ya toh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Bismillah. Sambelnya dulu Mbak Bu Besti. Masya Allah. Caruk, mantap. Saya sudah menelan ludah. Bismillahirrahmanirrahim. Sempol. Enak sekali. Asli ini enak banget Mbak Bu Besti. Sambel itu pedes, gurih. Terus ada manis-manisnya dikit dari gambasnya ya toh. Terus ada wangi-wanginya dari kemanginya. Pokoknya enak banget. Rugi kalau kalian tidak nyobain. Ambil lagi Mbak Bu Besti sambalnya. Asli Mbak Besti, ini mantep banget sambelnya. Masya Allah. Mantap. Pedasnya. Tapi pedasnya nikmat banget Mbak Bu Besti. Puluhan terakhir ini Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Simbahnya celuk-celuk saja itu. Kelihatannya mau mengajak mendaki gunung lewati lembah ya toh. Terima kasih sudah menemani saya belanja hari ini dan menemani saya madang. Semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.